Halo guys, apa kabar? Selamat sore. Semoga sehat selalu untuk kita semuanya. Di masa pandemi seperti ini memang banyak-banyak berdoa ya guys ya. Di samping ikhtiar 5M atau 10M itu ya. Kita harus banyak berdoa, semoga sehat selalu untuk kita semuanya. Kali ini tentunya masih, aduh, oba-oba guys. Nah, mejone ora apa-apa ya. Ini kita masih sesuai tagline kita, Dolan Madang Bayaran guys. Kali ini kita lagi ada di Kecamatan Ngemplak. Oke, ini Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Jadi kita masih kulineran di Kabupaten Boyolali guys. Ini kali ini kita di Kelurahan Dibal, dan di sini dari beberapa rekomendasi ada yang mengusulkan untuk di review guys, katanya di sini masuk sesuai pasok kita, enak termurah. Ini nama warungnya Pendopo Laras. Kalau Pendopo Lawas itu di Sleman ya, Pendopo Lawas. Kalau di sini Pendopo Laras. Oke, katanya di sini menunya yang spesial apa? Bodok granat ya, bledos ya. Oke, nah langsung saja kita cobain guys. Tapi kalian sebelum nyobain, aku mau liatin ke kalian dulu nih, tempatnya bener-bener cantik. Ah ini guys, bodohnya apa? Wabang guys, bodoh merconya apa? Aku harus ngerasa noe pikir-pikir ini. Ini isinya bodoh merconya. Oke, di sini ada otomatis bodoh ya, no kambil ya guys ya. Ini ada kambil, kemudian ada landing. Nah ini nih, ada juga ini ikan. Nila atau yang banyak yang bilang ini apa selain nila? Kakap bucaya. Ya kakap. Oke, nih. Tak cobain dulu guys sebelum pakai nasi nih, tak cobain. Lumayan bledos guys. Kita makan sekarang pakai nasi ya. Yuk. Kita cobain menu spesial dari Pendopo Laras Botok Mercon. Nah ini guys, nak cobain tak kasih nasi. Beuh. Ini paling enak nganggu tangan ya guys ya. Ulet gini ya toh. Oke, ulet. Kita rasain seberapa meledosnya di mulutku guys. Merconnya. Ini mercon ya, ini mercon meledos raya. Oke. Ada granat kok. Oh granat. Granat berarti meledos ini, bismillah. Oke. Bagi orang yang belum tidak pecinta pedas seperti saya, masih masuk pedasnya. Belum begitu tinggi levelnya. Tapi ini yang istimewa malam lutu ini nih. Isiannya ayam nih. Oh, kok ayam ya, cuy. Salah. Ini loh, guys. Nilanya. Empuk. Nila. Ini jadi perpaduannya pas banget kalau sama sambelnya yang ada di bodohnya ini, sama ikan nilanya yang lembut, guys. Thank you.
Mantul. Besok ya guys ya. Biasa risiko mangan karo ngomong ini guys ya. Sereten aku. Kalau Pak kata Pak Ustadz katanya enggak boleh mangan sambil ngomong ya, teman. Ini karena aku harus ngomong jadi ya. Jangan dimarin Pak Ustadz ya. Padahal samping saya banyak Pak Ustadz ini. Mantap, mantap. Nih guys, bener-bener ini kalau kamu di dekat aku yang cewek-cewek tak suapin guys. Enak guys. Ini aku harus imbuh ini guys, tak imbuh lah. Jadi ini kuat di bumbu-bumbunya, banyak sekali kuat, jadi enggak cuman modal micin tok ya guys. Ini masuk rasanya, sambelnya, walaupun ini granat, tapi bagi kalian yang bukan pecinta apa namanya sambel, masih oke lah, masih oke di mulut, masih enggak belum begitu meledos, jadi di perut masih aman. Bagi kalian yang pecinta pedas, mungkin nanti bisa minta level granatnya yang lebih tinggi ya guys. Ini memang aku level granatnya yang kelas ecek-ecek ya. Yang kelas bawah aku levelnya. Di sini sangat tempatnya seperti yang di awal udah tak liatin tadi, sangat cocok untuk acara sama teman, sama sahabat, sama pasangan, sama keluarga. Tempatnya recommended, rasanya mantul, maknyus, dan yang pasti ini masuk sesuai pasuk kita, enak atur murah guys. Satu kata untuk botok granat. Mantap. Sekarang kita cobain sotonya. Jadi di samping kanan kiri saya ini sedang bahas kapan yang aneh. Kapan dan di mana. Jadi karena aku fokus makan aja. Jadi kalian kalau yang di Solo Raya, Boyolali dan sekitarnya, ini kalau mau nanya resop biasanya ngenteni apa namanya, mentening antenan ya, ada acara walimahan. Tapi ini kalau kalian mau nyari shop yang spesial, langsung aja ke Pendopo Laras. Apa namanya, kuahnya, rempah-rempahnya masuk kuat, isiannya komplit guys. Karang pandan guys. Tapi ini makanya di Boyolali ya, itu tadi bahasan terminal Karang Pandan. Oke. Nah ini nih kita rasain. Ayamnya lembut. Ayamnya lembut di sopnya. Kemudian sayurannya segar-segar, jadi pastinya juga bergizi guys. Seenak dan sepenuh ini tadi gesoknya guys, cuman 10.000 kita udah bisa ngerasain. Tidak usah nunggu ngantenan, kalau ngantenan itu cek jagongnya lu oke dibangun 10.000. Ini tinggal kesini, Pendopo Laras, Shop Lady Gaga.
Oke. Sini. Menu andalan dari Pendopo Laras sudah kita cobain, guys. Dua-duanya mantul, dua-duanya masuk sesuai pasuk kita. Enak, tur murah. Jadi pastikan kalian yang ada di Solo Raya, khususnya yang di Boyolali sekitaran Embarkasi Haji, kemarin sudah tak reviewin rute ke Embarkasi Haji ya, kalian pastikan mampir di Pendopo Laras, guys. Tempatnya istimewa, mantul, keren, apalagi istimewa, mantul, keren, romantis, view-nya juga keren, view banyak, sampingnya sawah-sawah dan juga sampingnya ada jalan tol. Recommended sesuai password kita, enak, tur murah. Oke, bagi kalian yang ada referensi tempat makan yang enak, tur murah, gratis, pastikan komen di bawah ini, dan atau bisa juga komen di IG saya sama Jokowa Doyan Makan. Sampai jumpa, ciao.